Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dapat lancol lagi ya. Hari ini dapat lancol. Kali ini tempat agak best sikit lah. Tempat idola saya ni. Tempat Master EI Batu Rakit. Nampak Batu Rakit depan tu. Wah, air lenang gila ni hari. Air water like semen tu. Alhamdulillah. Dengar cerita ada musim sotong Yosha. Kita try lah tu. Ada kawan seorang tu. Kita try impit dia. Tengok macam mana. Alright. Tak jauh pun. Dalam rasa 200-300 meter je kot dari pantai Batu Rakit ni. Okay. Kita santai-santai aja ni hari. InsyaAllah. Kalau cuaca baik kita stay sampai petang. Kalau tak baik sampai tengah hari pun okay. Pagi ni kita layan sotong dululah kalau ada. Alright. Inilah Batu Rakit. Yang peliknya Batu Rakit ni, air pasang ke air surut ke, katanya lah orang kampung ni, dia tetap macam tu juga. Terpasang nama dia Batu Rakit. Dia takkan tenggelam. Biasa air pasang tinggal tiang je. Ni tak, tetap macam ni juga. Setiap kali saya datang, dah 3 kali saya datang, macam ni lah keadaan ni. Pasang ke surut ke ni, air tengah pasang ni. Macam ni. Yang surut pun macam ni. Okay. Oh, tak dapat mancing ikan pun tak apalah. Dapat tengok coral. Air je genih. Tak tahulah korang nampak ke tidak. Syok-syok. Coral bawah ni. Air lenang. Tengok boiling depan aku ni. Boiling. Banyak boiling. Situ boiling. Sini boiling. Tapi balik 50 dia tak nak. Air je genih ke apa ke. Ya Allah, banyaknya ikan. Dapat kembung seko. Kembung. Kembung segar ni. Kita try trolling lah. Manalah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Roboh pula dia punya hidung. Macam ni lah. Pendek lah. Asal je lah. Manalah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. 60 je lah. Isi ke apa? PC. PC. Terisi. Lawan. Tambam. Terisi pun terisi lah. Boleh lah tambak. Tambah lauk. Kapus lipa banyak sangat.
Dia saja. Eh, kerapu sedap semua dah ambil. Tinggallah kapu keeper. Oh, masuk lubang. Oh, masuk lubang. Ah, keluar. Keluar. Ah, ya. Lipa. Betul. Main ketuk-ketuk isi udang ya. Macam hidup tak ada, pakai udang pasar lah. Kapus lipa yang minat udang pasar ni. Bulu. Tak kena. Aduh. Eh, tak kena. Eh, sempat. Kecil. Mana cakap muak ai. Omel lebar sleeper. Ambil lah, bawa balik filet. Filet. Orang kata buang kulit, filet isi, goreng sedap. Kita try nanti. Bawa kasar-kasar ni. Ambil lah. Dia jatuh ni nak ikan lah ni. Gagal. Aduh. Tunduk macam tu pun tak kena. Bye. Dah ada. Garang. Aduh. Macam tu sekali makan tak kena. Baiklah sikit kapunya. Alhamdulillah. Kapu apalah ni. Makan dalam tu. Kapu apa ni? Kapu apa ni kawan-kawan? Macam rupa. Keke bukan keke ni. Lain ni. Dia ada ni lagi mata besar. Keke lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey dah pukul 3 lebih lah. Pukul 3 lebih. Kocak pun dah mula tebal. Oh, tangkap pinggang. Woi. Okeylah, alang-alang dah nganyut ke darat ni. Kita naik je lah. Adalah lauk-lauk sikit, kerisi sikit. Yang kerapu. Kerapu apa tak tahulah ni. Spesies baru lagi lah kerapu. Banyak betul jenis kerapu ni. Okay lah, sampai kat darat kan kita susun ikan. Alright. Harap-harap ombak tak besar lah tepi tu. Nampak macam sepoi-sepoi basa je ombak dia. Alhamdulillah. Dah selamat mendarat.
Okey, semua dah mendarat. Semua dah mendarat. Kawan-kawan pun dah mendarat. Hari ni kita sewa rakit IAI. Kita sewa kayak IAI di Batu Rakit. Ha, betul. Adalah hasil sikit kerisi. Kerisi hampir penuh tong lah. Ada kerapu, ada seko je. Jadilah ikan besar tak nak makan. Tak tahu kenapa. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum.